Kalian hujat aku terus. Gua live dioce-ocein. Giliran gua gak nge-live dicari-cariin. Aku tuh bingung, mesti gimana. Aku tuh bingung. Give alok apa sih? Marilah kemari, hey hey hey. Emak gue pas hamil, jadi kan emak gue Sailor Moon. Emak gue ngidam ini, ngidam biawak. Hidungnya oplas, bibirnya bukan. Error, hoba. Berubah apaan sih? Gue lagi mau bikin lagu, guys. Hoba. Hoba. Temen lama ya buang ke laut. Dicariin uya-uya mulu, buset. Refnya di mana sih? Dizolimi guys sama artis-artis itu guys, bingung ya guys ya. Marilah kemari, hey hey hey. Terlalu lama benci bisa berakibat sayang, betul itu. Terlalu banyak ngatain bisa berakibat cinta. Terlalu benci bisa akibat sayang. Terlalu lama ngatain bisa berakibat cinta. Gue bikin TikTok kali ya. Terlalu lama benci. Terlalu lama benci bisa berakibat sayang. Apa gimana tadi? Terlalu lama benci bisa berakibat sayang. Kalau banyak ngatain, bisa berakibat cinta, gitu. Terlalu banyak benci. Terlalu banyak benci bisa berakibat sayang. Apa sih? Dicariin siapa? Lupa, gue tuh orangnya lupaan. Jadi gue tuh gak gampang nginget. Jadi maksudnya cepet lupa, amnesia. Terlalu lama benci. Terlalu lama benci bisa mengibatkan sayang, oke. Benci bisa mengakibatkan sayang. Terlalu banyak apa sih? Apa sih? Hati-hati lo semua ya. Terlalu benci bisa mengakibatkan sayang. Terlalu banyak ngatain bisa mengakibatkan cinta. Awas lo.
dari pada jatuh cinta lo sama gue. Cukup kalian hujat aku terus, hati-hati lama-lama naksir sama gue. Hoba. Hati-hati lo semua ya. Terlalu benci bisa mengakibatkan sayang. Terlalu banyak ngatain bisa mengakibatkan cinta. Awas lo dari pada jatuh cinta lo sama gue. Cukup kalian hujat aku terus, hati-hati lama-lama naksir sama gue. Iya gitu aja FYP, gue mah gak pernah pakai hashtag FYP. Ini kan digigit sama si Cici Coco dulu. Ya gue sih orangnya gak mungkin kepancing. Gue tuh orangnya fokus. Kalau saat gue mau sesuatu, gue mau itu gitu. Terus gue di dunia ini, gue cuma mau ngeladenin 3 orang kalau berantem. Yang pertama, kalau misalkan gue nggak ngajarin orang berantem, berarti orang itu kurang terkenal. Satu, yang kedua berbicara kotor, terus yang ketiga kurang kaya. Itu nggak bakal boleh ngajarin. Kalau misalkan nggak kaya, nggak terkenal, sama bicara kotor. Kalau yang lain gue gas. Kamehameha. Gue pernah ke Bali. Gue tuh gak jiwa, gue sakit jiwa. Takut apa itu? Tuh ada yang baik. Kak Denis jangan lupa makan ya, makasih ini Baho. Kamu juga jangan lupa makan, makan cyanida. Nagi gak digigit anjing, nagi. Kamu mau coba gak digigit Coco Cici? Gila, gue sakit jiwa. Cukup kalian hujat aku terus. Guys, gue mau tidur guys. Antuk. Ngiler. Guys, gue tuh hebat ya. Gue bisa bikin semua kisah-kisah terlihat kampungan, guys. Hanya aku yang bisa. Ngantuk. Ih, aku mah gak pernah keroyokan, gak pernah ngomong kasar. Semua gue hadapi sendiri, guys. Gue mau orangnya gak pusing.
Guys, off dulu ya guys, mau bobok. Eh, tapi rame. Gimana nih? Kalau masalah takut sih, aku sih no. Aku gak mungkin takut. Masalahnya gue mau apa enggak? Gitu loh. Gue tuh bisa membuktikan kalau misalkan orang ya itu ya, orang-orang kesan situ gak boleh ngadain, mereka akan turun guys namanya gitu loh guys. Terbukti kan? Coba siapa tuh yang namanya gue udah gak sebut-sebut itu. Ih, udah mana sudah ada. Udah sepi guys. Gak gue bales-balesin. Mana pernah gue ngomong kasar? Hoppa.